Welcome back to my channel. Hari ini mau review nasi rendang dari Made in Indomaret. Ini tadi tulisannya menunya banyak, bisa dipilih ya. Di sana ada rendang nasi kuning atau rendang nasi biasa atau nasi kare, nasi apa ya, oke lah. Cuma ada dan murah banget guys, dijamin warep, enak, gak rasa perlu apa ya, toko-toko Indo kadang nasi bungkus kadang udah basi, dua ini masih fresh, masih anget, masih ini bisa diangetin. Ya itu buka apa isinya, ada rasa gak rasa repot-repot kalau aku rati endorse lagi sampai di market sama aku. Nah, telur ini sayur ya apa ya, brokoli apa apa sayur brokoli ini putih ini apa mbak yang ngarani kok lali aku kembang kol. Hah, kembang kol terus ada buncisnya, ada sambelnya terus nasinya aku pilih nasi kuning kok ada kembang kol. Kita cobain rasanya gimana, 45 kayak cendeng tua dirasakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar. Ini margane murah kok mbak, pira telur nek ra salah. Kuning, rendang sama telur. Rasanya pas. Ini restoran, restoran Malaysia apa enggak? Enak kan ini? Tegane wis piro? Paling murah wis mesti swidaan. Ayo siapa sih ngurung mak? Silakan di order. Penggemar nasi kuning, nasi box, lunch box. Mama Rosa nih, di bintang juga nih Mama Rosa nih, Mas Al atau Mbak Andin. Mama Telva. Mama Rosa. Hai Mama Rosa. Udah selesai Mbak makan nih. Selesai itu lucu banget. Ambil ya kak. Dadah, wassalam. See you next time. Bye. Nanti
sini. Tidak lagi kalau ada ya. Mantap.